Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jubini Syuari, yaitu pesara daripada JKR. Hari ini hari terakhir kira Transponio, yaitu kumpulan apa kita panggil, kira macam makan-makan sikit lah untuk perpisahan. Sebab lepas ni kami akan buat lagi Transponio 2.0. Laluan di mana pun tidak pasti lagi, tapi mungkin malam ni kami akan discuss lah tu. Atau sempat, so kelihatan depan tu ada sudah tetamu yang sampai, 3 orang. Nampaknya anggota-anggota Bomba, anggota-anggota veteran Kesvat. Dan nampaknya adakah mereka ini bawa bebe atau tidak pasti lah tu. Tapi kelihatan macam sama lah tu. Saya tak pasti kalau dorong bawa, oh bukan rupanya. Suspend. Dan ini saya tidak tahu siapa ni, saya tak kenal ni. Mungkin asal. Hello. Okay. Nampak bah, 3 orang. Okay. Okay, anda boleh ganjil orang bilang kan? Ganjil lain sudah. Selamat apa ya? Selamat berjumpa kembali ya. Pernah kulihat kembali ya. Mari masuk. Kalau mau dekat sini tepi sana. Kita mau baju bawa kicit pada ni. Lupa apa dia bawa baju kicit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan sebelum Trans Borneo 400 km, ini saya rasa yang kali kelima saya buat jelajah. Persiapan tu
tidaklah berapa sangat buatnya training, sebab ini jelajah yang kelima buat saya. Selepas last 2022 saya buat jelajah Borneo selama 14 hari. Tapi ini lagi mencabarlah. Maksud saya mencabar daripada segi dua negara, yaitu Malaysia dan Brunei. Okey, selepas sebulan 18 hari, geng Transborneo ni berjumpa dekat sini sambil makan, memang kau-kau lah. Belakang saya pun Cijo ni belum berhenti lagi. Jadi alhamdulillah, setelah sebulan 18 hari berehat, berjumpa kembali dengan makanan yang begitu banyak. Memang tidak boleh terkatalah. Selagi gas ni tidak habis, Cijo ni belum berhenti. Okey. Okey, saya bersyukur juga walaupun ada kemalangan anggota kita seorang, tapi alhamdulillah sekarang abang tu pun dah sihat. Itu pengalaman pertama saya lah yang berada di luar negara, yang ngeri sikit lah bagi diri saya, sebab tidak sama perbelanjaan antara Malaysia dengan Brunei. Kalau kita ni orang yang senang, insyaAllah lah mungkin tiada masalah. Tapi kalau kita orang yang sederhana, mungkin masalah lah sikit. Tetapi alhamdulillah, dua anggota kita daripada base cycling Brunei, Abang Mok dan Abang GM, yang membantu daripada segi perjalanan, apalagi nak rehat, lagi tempat-tempat yang sesuai untuk berehat. Jadi serba sikit membantulah. Daripada kita tidak tahu di mana nak berhenti, boleh kita berehat di mana kita berehat. Disebabkan dua abang itulah memang banyaklah menolong sepanjang kayuan Transborneo, daripada Lawas, daripada Limbang sehinggalah ke Tuntung. Saya ucapkan dekat abang dua ni terima kasih banyak-banyaklah. Last ucapan saya, Transborneo 400 km ni, next time kalau ada lagi, insyaAllah akan menyertai jelajah tersebut. Memang pengalaman yang sukar dilupakan. Memang pengertian yang amat baik. Lagi satu, hubungan silaturahim yang kukuh daripada cycling-cycling yang lagi berumur daripada saya, sama ada adik ataupun abang, semua hubungannya akrab, memang terjalinlah. Walaupun kita selama ni tidak pernah berjumpa dengan geng-geng yang lain cycling ni, tapi bila duduk satu meja, tidur satu tempat, ia membawa satu pengertian yang baguslah. Bertukar-tukar pendapat. Lepas tu, daripada kita tidak tahu, kita boleh tahu. Jadi memang baguslah bagi saya, dunia cycling ni ataupun peminat touring ni, walau kita tidak kenal orang tu, walau sehari kita kenal, bila kita touring, kita akan lagi rapat sesama kita. Ucapan terima kasih saya juga kepada pengelola ataupun pengurus Transborneo ni, John Tabat. John Tabat lah yang berusaha susah payah, yang menyediakan laluan, satu apa tu, penginapan, walaupun tidak seberapa, tapi inilah dinamakan touring. Walaupun di mana tidur, itulah tempatnya. Tapi alhamdulillah, satu pengurusan yang baik, kerjasama yang baik, hubungan dengan Brunei, John Tabat pun memang terbaiklah. Daripada KK ke Tuntung, berhubung dengan Haji Anwar, persediaan dan fasiliti yang disediakan di Tuntung pun alhamdulillah cukup, dan memang mesra lah
semuanya cukup. Walaupun tidur dalam keadaan sempit, tapi itu tiada masalah lah bagi saya. Itulah yang saya nak ucapkan kepada Persatuan Basikal Speed JKRKK yang berusaha payah untuk menjayakan program Pan Borneo 400 km ni dengan jayanya. Walaupun ada kesulitan sedikit, tapi dapat diatasi dengan baik sehingga balik ke Sabah balik. Dah daripada Limbang lagilah cycling Kerabau Limbang pun ucapan saya terima kasih kepada dia punya pengurus yang menyediakan makanan malam last bertolak daripada Tuntung ke Limbang. Jamuannya pun boleh tahan. Ucapkan terima kasih pada Cycling Kerabau. Lawas pun memang tidak dapat dilupakan. Cyclingnya semua memang terbaik, the best. Memang Lawas the best, Limbang the best. Kalau datang KK, roger-roger. Bila datang KK, boleh join sekali. Salam sejahtera semua. Okey, untuk persiapan Transbornya 400 km baru-baru yang kita adakan di Brunei. Okey, sebelum itu memang rancangan kita santai sajalah. Tapi memang betul-betul santai sebab perancangan ni lebih baik santailah, tapi jarak maksimum adalah jauh dekat sikit. Ya, lebih kurang hari ketiga itulah kita yang paling yang tidak boleh dikira lah sebab 90 km. Untuk rancangan kalau biasanya kita rancang jarak pendek lah lebih bagus. Sebab rider lama dengan rider baru lah kita bergabungan. Jadi untuk persiapan-persiapan tu saya tengok semua rider bagus. Termasuklah rider speed, memang dia punya grand lah. Bicycle dia punya pack semua okay, bagus. Dan untuk rider-rider seperti gravel bike Amranan dan untuk klub Rexy kembara berbasikal Sabah pun okey juga. Termasuklah saya punya tim Cashword bersama dengan brother Rosdi. Dari segi umur okey,
semua lebih mungkin dekat speed tu ada otai sikit lah. Haji Duyuk dengan Zubidi. Sebab dong punya umur pun 60-an, jadi untuk masa akan datang kita punya persiapan kalau boleh jarak dekat sikit. Jangan terlampau jauh. Lebih kurang kalau backpacking biasanya kita buat lebih kurang 50 km lah untuk satu hari. Itu adalah yang terbaik. Kali pertama saya bersama dengan lebih kurang 14 rider, termasuk rider Brunei, dua orang, dan rider speed, dan dengan bersama dengan klub saya lah. Memang menyeronokkan sebab telah ramai rider. Tapi bagi saya, kita terpaksa bagi kumpulan sebenarnya. Bis kalau terlampau ramai pun tidak berapa anu juga lah. Lebih kurang kita buat dua kumpulan lebih bagus lagi lah, macam 7-7. Memang pengalaman banyak sebab cuaca memang panas. Okey. Lepas tu masa kita dekat Sepitang untuk pergi Sudirman tu, memang jalan tidak ada berapa bagus lah. Dia gravel. Apabila kita masuk ke kawasan Lawas, okey, itu adalah jalan yang baguslah. Mungkin dari segi cuaca tidak kita dapat ada juga hari itu karena hujan lah. Dan pergerakan, okey, kalau boleh pergerakan kita lebih bagus di waktu pagi lebih baguslah. Kalau boleh kita elakkanlah pergerakan malam. Selepas Trans Borneo, pengalaman memang baguslah sebab kita dapat mengenali rider-rider yang kita belum pernah melalui, termasuklah rider speed, memanglah Tabat, Hadi, Farhan, Haji Duyuk dan Haji Jubedi, termasuklah Ali hari ini tiadaan. Jadi itu kita boleh berkongsi lah pengalaman-pengalaman dorong, mungkin pengalaman baru dorong ke pengalaman lama ke. Lepas tu kita boleh menyambung lagi lah silaturahim kita, sebab ini kita boleh memperkembangkan, meramaikan lagi anggota-anggota backpacking kita. Salah satu itulah faktor yang kita boleh kenal dengan rider-rider daripada Sabah. Termasuklah rider Brunei, okey juga sebab rider Brunei memang saya lama sudah berkawan. Mereka sanggup datang sini. Walaupun Brunei mungkinlah satu hari kalau perjalanan kan, tapi mereka memang sanggup, memang setia lah. Salah satu memang macam itulah kalau kita rentas daerah. Dan salah satu yang kita buat ni adalah rentas negeri Sarawak, dan salah satu negara Brunei. Jadi kita tidak juga rumit lah kalau kita dekat immigration, kita mau cop pasport dan masuk itu tidak masalah kan. Tapi mungkin kita yang lebih saya suka kan, sebab setiap tempat kita ada rakan rider. Terupanya macam Sepitang kan, okey, sponsor daripada Speed bagus. Okey, apabila kita masuk ke Lawas, ada rider daripada Lawas support, termasuklah dia punya presiden Sopian kan presiden dia. Dan apabila kita rentas lagi Temburung dan terus pergi Limbang, ada lagi rider Kerbau, cycling Kerbau tuan, presiden dia si Zima. Okey, memang bagus. Itulah yang paling unik kalau rider kita ni kan, sebab setiap daerah kita ada rakan bah. Apabila kita masuk Brunei, okeylah. Salah satu tim best yang terbaik kita, kita boleh ikut, dan yang dikelola oleh pengangkap daerah Tutung. Yang itu pun kira bagus juga lah, sebab dia memberi peluang kita untuk membuat satu jalinan mesra yang di antara Sabah dan Brunei berbicycle. Majority rider-rider di masa hari itu otai-otai jugalah. Memang ramai juga saya kenal juga, sebab ya memang yang lama-lama. Tapi sayang sebab event yang ada hari itu serentak. Jadi kalau bukan event tidak serentak, mungkin agak ramai lagi rider-rider yang ikut kita masa jalinan mesra tu. Keunikan dia memang backpacking tu memang ada bagus. Macam contohnya kalau trail tu pun salah satu aktiviti trail ni kita memang untuk latihan supaya kita akan buat backpacking. Kalau downhill tu
memang agak susah lah kita, kalau kita macam otai-otai ini mungkin terpaksa kita tidak ikut lah, sebab downhill ini adalah satu keseronokan untuk yang menurun sih, itu yang paling bagus menurun itu. Tapi kalau macam atas star, macam RB kah, MTB kah, memang bagus. Tapi beza dia touring dengan backpacking ini memang ada beza, sebab macam kami adalah klub backpacking, jadi backpacking ini adalah satu unik betul sebenarnya, sebab kita gunakan bicycle yang lasak sebenarnya. Sebab kita boleh gunakan di mana-mana kawasan. Tidak semestinya jalan lurus, jalan bengkok, hutan kah, lumpur kah, denai kah, dan sebagainya. Sebab backpacking ini memang adalah yang paling bagus lah untuk semua yang apa, yang meminati alam semula, jadi bah dia panggil. Jadi kalau kita contohnya kalau backpacking ini selalunya kita Banjaran lah, Banjaran Korka lah yang paling bagus lah kalau kita buat untuk menjelajah, sebab itu pemandangan alam semula jadi bah yang paling penting. Sebab jauh daripada kampung, jauh daripada bandar, jadi itulah yang the best lah untuk kita cycling santai dan sebagainya lah. Saya sebagai ahli Cashbird, Klub Lele Veteran Angkatan Mentera, mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengelola, yaitu klub daripada Speed, yaitu JKR, dan selain daripada itu klub daripada Lawas, lepas itu klub daripada Limbang, dan klub Limbang Bicycle, dan klub daripada salah satu klub kita adalah klub Best di Brunei, dan daripada pengangkap daerah Tutung, terima kasih kerana semua memberi kami perkhidmatan, salah satu yaitu penginapan, makan, minum dan sebagainya. Selain daripada ada juga terutamanya klub daripada Lawas yang escort. Terima kasih juga pengirim-pengirim escort tu, yang seperti si Kamal, si Amba, si Jaini, Fairos dan sebagainya. Untuk klub daripada Limbang, terima kasih juga sebab salah satu escort yang saya tidak perasan lah, sebab masa escort tu yang swiper lah yang di escortan. Lepas tu yang terbaik lah adalah escort daripada Brunei lah, Brother Mok dengan Brother GM. Ikuti ini Trans Borneo, perjalanan sepanjang 400 km dari Sabah ke Brunei. Pada mulanya ini satu cabaran bagi saya dalam usia terlalu lanjut, maka persiapan pada mulanya saya di Sabah selalu saya untuk training, maksudnya
training di sini di Sabah kita berlebih kepada ini cahaya matahari. Maksud saya cahaya matahari ini kita terdedah sama ialah cahaya matahari. Maksudnya sepanjang perjalanan kita terdedah sama matahari. Sepanjang perjalanan gitu pula jadi cabaran sama saya. Waktu saya sampai di Tutung, okay. Sepanjang daripada Sabah sampai ke Tutung tidak ada masalah, Kuala Lurah sana. Tapi disebabkan di Kuala Lurah saya terkena ini hawa panas, yaitu saya jatuh tersingkir di perjalanan raya sehingga saya masuk dalam hospital ini, hospital Ripas Brunei. Alhamdulillah, makanya dari segi kesehatan satu cabaran juga sama saya sehingga sampai sekarang lah. Tapi mudah-mudahan juga saya cepat sembuh, yang mana tulang rusuk saya patah, paru-paru saya berair, yang ini pendarahan paru-paru, sama ada retak di kening saya, kepala saya pun ada pendarahan di kepala lagi. Tapi iyalah, saya cuba lagi, sudah upaya, coming soon akan datang, saya mau cuba, mesti boleh, yes. Ini trail yang backpacking sama trail sama ini cycling biasanya. Saya lebih kepada ini paling minat, saya suka lebih suka sama ini yang ini backpacking lah. Sebab silaturahim ke sana kita nampak perkembangan kita dari masa ke masa, pergaulan kita sama macam satu keluarga. Dan di daerah-daerah pun silaturahim kita pun nampak juga, apa namanya, kita di daerah, maksudnya kita kena sambut, contohnya di Tutung, nah Tutung daripada Temburung sampai Tutung, ya yes, terbaik. Alhamdulillah, akan datang, itu cabaran lagi akan datang, akan mau mula lagi, kita mau pergi ini Indonesia lagi. Di sini saya ambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada SPED dan juga ini Tutung. Daerah Tutung yang mana dari grup ada di antara dua ini pun dia lebih kepada hormat menghormati di antara satu sama lain. Itu yang saya suka. All the best, terbaik. Sama ini grup-grup pengakap, saya juga tidak lupa mengucapkan jutaan terima kasih yang mana sambutan daripada kita daripada Temburung. Temburung, yes, satu. Kedua dia sampai di Kuala Lurah, sambutan pun sama juga. Yang ini untuk pengakap sama Haji Khairi. Saya tidak lupa mengucapkan jutaan terima kasih sebab dia bertungkus lumus Haji Tuan Haji ini sehingga saya masuk di Hospital Ripas. Satu lagi last dia, Hospital Ripas all the best, terbaik. Hospital Ripas Tutung Brunei Darussalam. Thank you. Sebenarnya memanglah tidak banyak persediaan kami karena kira dalam masa sebulan saja. Jadi kami memang sudah biasa dengan touring backpack ni. Jadi tak banyak masalah dan tak banyak latihan yang diperlukan. Cuma kita 2-3 kali saja dalam sementara menunggu tarikh sebetulnya. Memang perasaan tu happy sangat kerana setelah COVID melanda, jadi kita tak pergi ke mana-mana. Cuma di kawasan Brunei Darussalam saja. Jadi seperti mana yang kita ketahui semua, Brunei Darussalam cuma sebuah negara yang kecil dan tak banyak tempat yang akan dituju. Semasa tua tu memang pengalaman begitu mencabar sekali. Walaupun kita, saya katakan tadi, kita sudah biasa dengan touring tu, tapi disebab banyak perubahan-perubahan seperti di jalan rayanya. Yang kalau dulu kita semasa tahun 2017 dari Brunei ke Simpang Mengayau, jalan rayanya sangat bagus sekali, berbubuh dengan tar. Dan sekarang ini apabila Penbunyo sedang dalam pembinaan, jadi antara Sepitang ke Lawas tu banyak jalan rayanya gravel. Jadi di situlah mengalami sedikit, tidak juga susah, tapi sedikit mengalami sedikit ketidaksenangan dalam berkayuh begitu. Memang pengalaman baru kerana kalau kita ikut touring sendiri, kita ikut berehat sendiri dan berhenti sendiri. Di sini walaupun keadaannya
almost the same lah kita sendiri, tapi oleh sebab kita ada banyak rakan-rakan, jadi kita harus ikut juga rentak rakan-rakan yang ikut serta dalam tua tu. Jadi di sini bila tua tu, bila kawan-kawan kita rehat, kita juga semestinya berehat. Walaupun kita berehat di tempat lain, tapi kita juga ikut rentak mereka lah. Saya kira backpacking atau touring ni itu disiplin cycling yang paling bagus lah bagi saya. Karena kita tidak berlawan dengan masa. Jadi masa itu kita tentukan sendiri, dan kita juga dapat melihat tempat-tempat yang kita lalui itu, di mana tempat-tempat itu memang menarik, dan kadang setiap tempat itu kita tidak akan datang kembali. Tapi disebab kita memang jiran tu dekat sangat, jadi kita memang sudah melalui jalan itu begitu. Tapi yang paling penting adalah persahabatan antara cyclist-cyclist yang ikut serta. Jadi di sana kita mendapat kawan teman-teman baru, seperti mana kami dari Brunei cuma 2 orang, yang selebihnya dari Sepitang, dari Lawas tu. Jadi ia memberi kita satu pendekatan baru tentang silaturahim antara kita semua. Jadi kepala tu mesti sama. Walaupun asalnya kepala tu tak sama, tapi minda dan kepala kita mesti sama untuk menyelaraskan kayuhan kita dari satu tempat ke satu tempat. Selaku peserta bikepack 400 km dari Sepitang ke negara Brunei Darussalam, saya sesungguhnya berbesar hati kerana menerima pelawaan daripada SPED yang menganjurkan touring ini. Jadi kami dari Brunei mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana kami dibawa ikut serta, kerana apa yang saya tahu itu dikhaskan atau dikhususkan untuk peserta-peserta dari Sabah saja. Namun demikian, kami juga berbesar hati kerana diundang untuk ikut serta, kerana di Brunei belum banyak yang disiplin mengikuti disiplin jenis touring atau backpack ini. Jadi kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penaja baju kami, penaja makanan kami, dan semualah. Kita memang berbesar hati dengan perkara-perkara demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan sebelum kami menyertai Train of Borneo, jadi kami dari Brunei, peserta di Brunei berbincang apa perlu harus dibawa kayak itu. Dan setelah itu sudah keputusan mutamat, jadi kami terus menyertai Train of Borneo. Jadi persiapan awal itu malah kami sediakan lebih awal. Train of Borneo itu mula-mula rasa happy lah. Happy, lepas itu banyak juga rakan-rakan yang baru kita kenal. Jadi sambil kita berkayu, sambil kita juga menyalakan tali silaturahim antara satu dengan lain. Selepas Train of Borneo itu memanglah masing-masing punya perasaan masing-masing ya. Ada juga perasaan sedih, ada juga perasaan gembira. Sebab masa terlalu singkat, jadi masa itu tidak ada peluang lah untuk sama-sama rakan lain. Jadi masing-masing punya aktiviti sendiri. Jadi perasaan itu memanglah rasa happy juga, jadi rasa sedih juga untuk meninggalkan rakan-rakan ketika meninggalkan negara Darussalam. Train of Borneo ini banyaklah mengajar mendapat pengalaman-pengalaman baru dari rakan-rakan yang lain. Sebelumnya ada yang sebelumnya kami belum mengetahui. Jadi setelah Train of Borneo kami dapat mempelajari dari sana. Jadi banyak juga pengalaman yang terbaru yang kami dapat. Pendapat saya, road bike sama touring ini memang jauh perbezaannya. Jadi kalau road bike mereka tidak mengenal masa, mengejar masa. Jadi dengan touring ini kita ada had lajunya. Jadi berbeza dengan scaling-scaling lain lah. Jadi touring ini kan kita satu daripadanya kita mau bawa barang. Jadi rasa itu memang ada bezanya. Okey, terima kasih kepada penyajar yang sudi menjemput kami dari Brunei untuk mengikuti Train of Borneo 2023. InsyaAllah kalau ada masa akan datang, kami akan sesuaikan menyaut sebaran seperti yang telah berlalu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
Persiapan sebelum saya mengikuti Trans Borneo ni memang saya rasa berkemungkinan tidak dapat mengikutinya lah sebab atas kekangan kerja dan ada lagi masalah peribadi saya yang memungkinkan saya tidak dapat mengikutinya. Tapi alhamdulillah saya dapat jugalah mengikuti misi Trans Borneo ni. Okay, semasa dalam mengikuti ekspedisi ini, saya rasa dapat satu kepuasan yang lain lah daripada sebelum ni yang saya mengikuti aktiviti berbasikal ni. Okay, selepas ni saya kalau lah boleh dan diberi kesempatan lah ada kesihatan dan rezeki, saya ingin mengikuti lagi lah untuk program-program yang akan datang sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara. Itulah impian saya lah. Dalam rentasan daerah dengan apa tadi tu? Sempadan ni, bagi saya rentas daerah di tempat sendiri ni lebih mudah lah jika dibandingkan dengan rentas di luar negara. Dan pengalaman yang telah saya lalui ya memberi sedikit saya satu keinginan untuk melakukannya sekali lagi. Setinggi terima kasih kepada yang telah menjayakan program ini, kepada SPED Base Brunei, Limbang Lawas Cycling, Pengangkap Daerah Tutong Brunei. Terima kasih juga kepada JKR kerana menyediakan makan minum sarapan pagi di Sepitang, kepada Tuan Haji Khairi Brunei yang banyak membantu kami dalam program ini, dan juga kepada Grable Ngayau Bungawan. Persiapan kami untuk pergi Pen Borneo, kami buat training lah, saya dengan istri saya, kami ada training 5 hari sebelum Trans Borneo supaya tidak kejang otot. Perasaan masa mau pergi itu memang lebih kurang 2 minggu sebelum tu susah mau tidur nih, hari-hari kau pikir jalan jauh saja. Semasa Trans Borneo itu perasaan dia kadang-kadang ada macam apa, bukan juga nervous, tapi kau tidak tahu bah, kau jalan tidak pernah pergi Brunei kan, jadi tidak tahu macam mana keadaan jalan, di mana ada kedai, di mana mau makan begitu. Tapi alhamdulillah okay juga. Selepas Trans Borneo ni kami rasa mau jalan jauh lagi selalu. Bikepacking ke, bike touring, mana-mana lah konsep. Tapi yang penting jalan jauh dengan basikal lagi lah. Kita panggil dia macam adventure guna basikal lah. Sebab tak kisah lah bikepacking ke, pakai setting touring ke, apa basikal pakai pun. Tapi bila kita jalan jauh, dia punya shock tu sebab nomor satu kau tidak tahu di mana kau akan tidur biasanya. Kalau kau tahu pun kau akan tidur di mana, tapi perjalanan tu jauh kan, kau belum tahu lagi kau boleh sampai. Jadi lainlah daripada macam kalau race biasanya paling-paling 2 jam. 1 jam habis race lepas tu balik ke rumah sudah kan. Tapi yang ini kau kayuh dari rumah sampai rumah balik. Jadi kau tidak takut, kau tidak mau injured, kau tidak mau salah makan ke apa. Tapi kadang-kadang nasib ni kita tidak tahu kan, sebab itulah adventure. Jadi buatlah basikal jalan-jalan jauh, siok. Pada pandangan saya lah, yang menarik bikepacking atau touring ini, nomor satu, kita boleh melancong dengan jimat. Sebab kita kurang guna duit. Kita banyak guna duit lah untuk makan. Tempat tinggal biasanya, kalau nasib tuh bagus, kita bayar lah. Kalau tidak bagus, kita tinggal di mana-mana aja. Bawa kemah lah, hemok ke. Lepas itu kita dapat nampak, contohlah kau jalan dari satu point A, point B yang selalu kau jalan jauh tapi naik kereta, tapi bila kau naik basikal, pemandangannya itu lain. Barulah kau perasan di sana ada suatu benda begitu. Lagipun kau boleh berinteraksi dengan orang-orang kampung, orang-orang sekeliling, terutama ada yang macam peminat dia lah, pandai berhenti sering jalan, kasih belanja makan, bagi air kau begitu. Berkenalan dengan kawan baru lagi.
Jadi ini adalah satu pengalaman yang paling bagus. Lagipun kuranglah orang Sabah buat. Jadi marilah ramai-ramai. Untuk Trans Borneo ini, saya berterima kasih kepada Encik Zabat kerana membuat apa kena panggil lah, bukan penyelenggaraan lah, pengaturan lah, saya pun tidak tahu apa ayat dia. Organize ini benda. Terima kasih juga kepada pengakap tutung, ya, sebab diorang jemput kami di sana, sediakan tempat tinggal, penuh makanan lagi, belanja makan lagi di sana. Terima kasih juga untuk Abang Mok sama Abang GM, banyak membantu kami. Terima kasih juga kepada JKR Sepitang, sekali kami tinggal sana. Jadi terima kasih juga kepada semua yang menyertai itulah, sebab kira spotting lah semua, bagus lah. Ya. Sebelum perjalanan Trans Borneo tu memang ada rasa nervous sebab pertama kali, dan sebelum tu kami ada pergi training sehari sebelum. Pada malam tu rasa macam mau demam, rasa macam tidak dapat sudah meneruskan perjalanan, tapi okey jugalah, makan ubat then rest, alhamdulillah dapat juga ikut perjalanan tu. Okey, semasa Trans Borneo tu memang seronok lah, dia macam mencabar, banyak menguji kesabaran. Sebab ada mau kejar masa, mau takut kena tinggal. Jadi memang ada macam-macam perasaan lah. Tapi memang excited, seronok lah. Selepas Trans Borneo tu rasa macam mau lagi lah buat pengembaraan yang macam tu. Sebab dia macam apa orang cakap ni, healing lah. Bila kita buat rutin yang sama aja hari-hari, dan sekali-sekala kita pergi travel, adventure. Memang kalau kita pergi tempat orang kan, macam lain daerah kah, lain negara, memang kita dapat macam kita macam ada perspektif yang lain. Sebab kita dapat belajar budaya orang, kita nampak cara hidup yang berlainan. Dia memang membuka minda lagi lah. And then selama ni macam biasa kita travel kayak kereta, kapal. Tapi bila kita travel pakai basikal kan lain lagi dia punya pemandangan tu, dia punya persepsi. Sebab kalau kita ikut trail kan dia macam orang cakap tu adrenalin saja kan, macam itu kita punya excitement tu yang macam bila kita turun, bila kita naik saja. Tapi bila touring ni kan kita jalan-jalan terdapat tengok-tengok pemandangan, so dia macam lagi relax. Bukan relax, dia macam ada juga suasana, tapi dia macam lebih relax lah daripada yang ikut trail tu. Dia macam ada dia punya pengalaman tu memang berlainan lah. Jadi mesti mau cuba juga. Jangan ikut trail saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur, Club Speed dan klub-klub lain yang mengikuti ekspedisi ini. Terutama sekali pengurusan di Brunei, pihak scout yang bagi kami kemudahan tempat tinggal, makanan dan menyambut kami dengan baik lah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Oke, persediaan untuk Trans Borneo kali ini yang ada bermula dari Sepitang hingga ke Tutong, excited sebab ini first time saya untuk limpas border. First time, lepas tu tiada persediaan lengkap atau tidak dengan apa tuh? Kan kalau kita masuk negara orang, kita tidak tahu dia punya culture, dia punya bahasa, dia punya mata wang macam mana sudah sana sekarang. So sebulan sebelum aktiviti bermula, saya sudah study supaya adapt itu culture di Brunei. Pengalaman semasa activity trans, dia macam ni. Setiap kali trip pergi mana pun, pengalaman tu sentiasa berubah. Dia berubah ikut dengan siapa kita tua, dengan tempat yang di mana kita pergi. So sentiasa berubah. So kali ini dia trip, ada pengalaman baru lagi, kawan baru lagi, culture yang baru lagi saya belajar. Okay, pengalaman selepas tua, dari tua ini saya belajar benda baru. Macam biasalah setiap tour kita
kita selalu ada itu perasaan yang akan rindu sesama kawan, akan rindu dalam itu turut dengan situasi semasa tua. Perasaan tuh rindu dengan gelak ketawa semasa trip, ah itu biasalah. Pengalaman merentas daerah semasa tua selalu selalu ada perasaan yang baru. Contohnya hari itu kami limpas Sindumin. Kami yang asal dari KK ini, kami tahu dia punya situasi sebenarnya di Sindumin itu macam mana. So bila masuk Sindumin terkejut sebab daerah Sindumin masa itu sedang banjir besar. So ya, sesuatu yang baru. Oke, perbezaan setiap basikal semasa touring, contohnya bike pack, touring bike, macam satu kawan saya dia pakai trailer. Keunikan setiap tuh ada keunikan. Contohnya bike pack. Mungkin bike pack dia punya setup lebih simple. So barang mungkin tiap terpulang dengan cara setup masing-masing lah. Dengan cara apa yang dia perlu bawa yang essential, beza dengan touring. Setup atau benda yang dia boleh bawa lebih banyak. Lain lagi kalau trailer, mungkin di atas badan, di atas basikal itu sendiri kurang. Cuma semua barang tuh dam di trailer. Saya mau mengucapkan ribuan terima kasih pada SPED Kota Kinabalu sebab sudah menganjurkan aktiviti ini supaya kami dapat berkumpul bersama-sama. Lepas itu BEST dari Brunei yang sudah membantu banyak hal dalam kami punya perjalanan. Lepas itu Scout dari daerah Tutong yang sudah yang memastikan penginapan kami selama di negara Brunei itu berjalan dengan lancar. Lepas itu pengayuh klub-klub berbasikal dari Lawas dan Limbang yang sudah banyak entertain kami, yang sudah escort kami dengan berbagai cara, entertain kami sepanjang masa kami di sana. Thank you. Lepas itu tim Karabau yang Tim Karabau. Okay, tim Karabau dia sangat special thanks untuk tim Karabau yang sudah support makan malam kami. Lepas itu support salah satu member kami yang basikal ada masalah, and Endora support. Lepas itu Lawas juga sudah entertain kami dari segi makanan, sarapan yang dorang sediakan pun cukup mantap. Rindu dengan nasi pulut itu dari Limbang. Pulut itu dari Limbang. Lawas ialah lunch, sarapan, minum petang. Lepas tu yang ada entertain kami masa di dataran daerah Lawas. Ada teman-teman beberapa orang juga yang kenal yang dan sekarang pun lebih rapat yang sudah escort kami dari Lawas hingga ke Limbang. Thank you so much. Harap kita ada next trip lagi boleh sama-sama untuk menjayakan aktiviti seperti ini.